Pemirsa, ratusan mobil antik dari berbagai daerah di Jawa Timur melakukan parade city tour keliling kota Mojokerto. Yang paling menarik perhatian adalah mobil peninggalan Presiden Soekarno yang meski sudah sangat tua, namun masih sangat terawat dan nyaman. Masyarakat Kota Mojokerto, Jawa Timur dimeriahkan dengan adanya parade ratusan mobil-mobil antik yang klasik dan cantik ini. Pameran dan city tour mobil antik diawali dari pendopo rumah rakyat pemerintah Kota Mojokerto, melewati rute Jalan Gajah Mada, pendopo Pemkot Mojokerto, Jalan Taman Siswa, Alun-Alun, dan kembali ke pendopo rumah rakyat Kota Mojokerto. Para peserta datang dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Rata-rata mobil yang digunakan adalah mobil kuno dan antik buatan zaman sebelum Perang Kemerdekaan hingga tahun 1979 pabrikan Amerika, Jepang, dan sejumlah negara Eropa. Yang paling menarik perhatian adalah mobil peninggalan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang masih sangat terawat dan nyaman. Wali Kota Mojokerto menyebutkan city tour mobil kuno ini dihelat untuk memperkenalkan wisata Majapahit dan sejarah di Kota Mojokerto, sekaligus wisata kuliner. Salah satunya yakni Gedung Pemkot Mojokerto, yang konon dahulunya adalah lapangan tempat Soekarno kecil bermain saat menempuh pendidikan di Kota Mojokerto tahun 1907 hingga tahun 1917. Ini tentu selaras dengan salah satu prioritas pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka mewujudkan Kota Mojokerto sebagai kota wisata yang berbasis sejarah dan budaya. Kebetulan dari penggemar mobil antik Indonesia ini ada yang memiliki mobil RI1 atau bekas mobilnya Presiden Soekarno. Nah, ini maka dilakukan city tour dan kita berhenti pada titik-titik sejarah. Yang tergabung di perhimpunan penggemar mobil kuno Indonesia itu adalah mobil pre-war. Jadi mobil sebelum perang sampai tahun 1979. Sebanyak 120 mobil kuno mengikuti kegiatan city tour di Kota Mojokerto. Kegiatan ini diharapkan menjadi media untuk selalu mengingat sejarah kota, sekaligus meningkatkan animo pariwisata Mojokerto, khususnya pasca jatuh akibat pandemi COVID-19. Dari Kota Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.